Indonesia dapat menyerah terimakan dua warga negara Indonesia yang menjadi korban penculikan dari sejak tanggal 5 November 2016 dan akhirnya sekali lagi atas berkah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibebaskan. Selain komunikasi yang terus-menerus kita lakukan dengan otoritas di Filipina, kita juga sangat dibantu oleh teman-teman dari BIN, dari TNI, dari polisi, dari semua banyak pihak yang membantu kita. Membebaskan suami kami dan pertolongan dari tim-tim dari Jakarta ataupun Malaysia dan juga dari Filipina bisa mengembalikan suami kami.